boleh minta tanggapannya soal lagu Terhukum Rindu yang di hampir ke trending 1 nih, sekarang udah di posisi 2. Sekarang posisi 2, makasih banyak karena banyak teman-teman yang support dan sampai bisa trending 2, banyak yang nge-share. Itu berkat teman-teman, berkat PS Team juga. Ini jadi kayak semacam kabar baik di tengah ujian yang harus Kak Septi hadapi gitu. Iya, kabar baik. Karena berarti karya Pak Mutra bisa diterima. Terus bisa sampai trending 2 itu dalam sehari. Kayak kaget aja gitu. Berarti emang dimanapun Bang Putra berada, kayak dia itu ada gitu. Karyanya bisa dicintai. Ini kan suatu hal yang baru juga sebenarnya buat Kak Septi kan. Buat Bang Putra juga nyiptain lagu pertama, akhirnya jadi lagu, akhirnya melesat seperti itu. Itu seperti apa sih, Kak? Usaha kerasnya kan bikin video klip segala macem, rekaman juga kan gak gampang gitu, capek juga namanya pertama gitu. Jadi terbayar semua ya? Terbayar, karena bisa diapresiasiin ya sama temen. Jadi bisa training 2, training 1 lawannya K-pop. Susah, tapi semoga aja bisa training 1. Itu juga kan faktor Bambang Tamfan, Bang Andika juga katanya berpengaruh sangat ini, karena suaranya tuh sangat menggambarkan isi dari lagu seperti itu. Bang Andika itu kalau menyampaikan lagu, pesannya tuh selalu tersampaikan, makanya kenapa kita pilih Bang Andika. Karena kalau kita pilih yang lain belum tentu, ini kan lagunya lagu melo, cocoknya ke Bang Andika gitu. Banyak yang di YouTube, komen-komen di medsos itu banyak yang nangis juga seperti itu. Mungkin pas kita gala premier juga pada nangis. Mungkin setelah ini keberhasilan ini, mungkin ke depan ada lagu baru lagi. Mungkin sempat ngobrol juga sama Bang Putra seperti itu. Karya kedua, karena di sini kita lihat wah berhasil ya. Dan Bang Putra ada lagi lagu keduanya. Oh gitu, udah disiapkan? Dia hobi nulis. Oh jadi gitu. Tulisannya itu jadiin karya lagi gitu. Jadi setelah ini. Temanya soal kerinduan lagi atau? Tentang diri dia. Oh. Tentang diri dia yang berada di dalam itu. Ada. Ada rencana kapan mungkin target, keinginan mau diluncurkan? Mungkin gak nyampe sebulan ini. Oh gitu? Oh cepet juga itunya ya? Iya. Penyanyinya udah ditentukan? Justru penyanyinya yang belum kita temukan. Oh gitu? Soalnya kan ini lagunya kita harus sesuai sama karakter orangnya. Karakternya lebih mirip-mirip Bang PS gitu? Karakternya lebih ke kayak Ivan seperti. Oh gitu? Kondisinya sih gimana nih, dengan kemarin kan banyak dukungan dari temen, netizen juga ternyata luar biasa juga dukungan buat Kak Septi gitu, maksudnya jadi lebih plong gitu, teman-teman ternyata banyak yang mendampingi juga gitu. Jadi tetap semangat ya kerjaan, karena banyak yang support. Siap, tetap semangat Kak Septi. Makasih banyak Kak Septi.